Nyala, kita review sedikit. Trapo bekasnya DAT ya, DAT ya, bekas DAT 22 volt 3 ampere ya, 3 ampere. Nah, ini kita memakai OCL mini ya, OCL paling mini. Kalau kita lihat ukurannya itu kurang sedikit daripada dua jari ya. Kalau kita ukur pakai jari begini itu dia lebih kecil daripada dua jari yang ini. Nah, oke. Okay. Ini dia memakai dua pasang Toshiba. Ini kipas ini karena heatsinknya tidak bekas ya, bekas speaker aktif orang itu kupungut aja itu di pinggir jalan ini. Daripada terbuang-buang mendingan dimanfaatkan ya. Memakai potensio yang 50k ya. Terus pakai air kapurnya 0,22 ohm 5 watt. 8 elko-nya memakai 80 volt 4700 mikrofarad ya. Pakai dioda sisir biasa, dioda sisirnya itu sekitar 6 ampere ya. Di kaki basis sana itu kita memakai resistor 10 ohm biasa yang setengah watt saja karena ini untuk kelas kamar ya. Baik teman-teman, jangan lupa like dan komen, subscribe supaya kita selalu semangat ya untuk membuat konten-konten. Nah, ini jalur setrumnya, ini jalur setrum ke sini. Nah, ini untuk speakernya pakai satu box saja ya, 2 biji 12 in ya. Oke, 2 biji 12 in itu yang sebelah sini ya, yang sebelah sini ya. Oke. Dan kita dengarkan suaranya apakah bisa nyaring apa tidak atau bagus apa tidak ya. Karena ini kita sudah siapkan check soundnya. Oke, mari kita dengarkan, kita buka volumenya. Baik teman-teman, kalau hanya untuk di kamar cukuplah kebisingannya ya. Artinya suaranya jernih, mantap pokoknya ya. Jadi jangan lupa bagi kawan-kawan like, comment, subscribe channel saya ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru ya.